بسم الله الرحمن الرحيم. Yang mana yang diutamakan, menuntut ilmu atau berbakti kepada kedua orang tua? Kedua-duanya utama dan kedua-duanya harus berjalan sesuai dengan kemampuan dan keadaan masing-masing. Belajar agama suatu kewajiban, dan berbakti kepada kedua orang tua juga adalah kewajiban. Nah, maka mungkin ada yang berkata, saya tinggal jauh dari orang tua, saya belajar di pondok pesantren misalnya ya, dan saya jauh dari orang tua, bagaimana saya berbakti kepada orang tua? Jawabannya, tinggalnya engkau di pondok pesantren itu adalah bentuk baktimu kepada kedua orang tua. Jangan disangka berbakti kepada orang tua itu harus tinggal bersama dengan orang tua, harus apa namanya membantu kesehariannya. Tidak mesti. Ketika orang tua ada yang bisa membantunya, ada saudara yang lain misalnya, atau dia bisa mengerjakan sendiri pekerjaannya untuk sementara waktu, maka kita menuntut ilmu itu adalah bakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Dengan menuntut ilmu kita akan mengetahui jalan yang benar. Iya. Dan tatkala kita berada di atas kebaikan dan kebenaran, setiap amal salih kita, amalannya akan mengalir, pahalanya akan mengalir kepada kedua orang tua. Bukankah itu bakti yang sangat besar? Doa anak salih adalah bakti kepada kedua orang tua. Nasihat seorang anak terhadap kedua orang tuanya untuk tetap bertakwa kepada Allah adalah bakti yang sangat besar kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Namun sangat baik jika di tempatnya dia mampu tetap membantu orang tua kesehariannya misalnya, dan juga tetap mampu untuk belajar agama, menuntut ilmu, maka itu tentunya lebih utama. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka insyaallah ta'ala tatkala dia menuntut ilmu, itu adalah bentuk bakti dia kepada kedua orang tuanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, dan tidak akan ada yang didapatkan oleh seorang insan kecuali sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Kata para ulama, anak adalah hasil usaha orang tua. Oleh karena itu, semua kebaikan yang dilakukan oleh anak, pahalanya mengalir kepada kedua orang tua. Dan itu adalah bakti yang luar biasa. Paham ya?